Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Rafizah dari Rafizah Habibul Crochet. Untuk video kali ini, saya akan tunjukkan cara menyambung petak empat segi ataupun granny square. Boleh juga untuk granny tapestry. Tapi yang ini untuk granny tapestry lah. Sebab kita memang kena betul-betul sambung jahitan kita ni biar berada di padanan kaitan yang tepat lah. Baik, sebelum kita pergi ke menyambungnya, saya perkenalkan dulu. Mungkin kalau anda baru, anda tidak begitu mengenali bahagian kaitan kita. Apa yang ada pada satu-satu kaitan selain stitch itu secara keseluruhan adalah. Okey, harap boleh jelas ya nampak. Saya bawa ke depan sikit. Anda perlu tahu bahagian sini. Okey. Ini yang berada paling dekat dengan kita untuk semua bahagian keliling ni, tepi ni. Yang sini yang menghadap kita ni kita namakan dia sebagai front loop. Sama juga kalau kat sini, yang sini kita namakan dia sebagai front loop. Okay, contohnya saya tusuk. Okay, boleh nampak kan? Jadi yang sini adalah front loop dan yang satu lagi ini adalah bahagian back loop. Saya ambil yang sini pula. Okay, ini adalah back loop dan depannya adalah front loop. Jadi kita akan mengait nanti, kita akan gunakan, kita akan sambung kaitan kita ni dengan menggunakan, kita guna jahitan kita, kita tusuk di bahagian back loop sahaja. Bahagian belakang lah kalau sini, yang luar ni kita panggil depan, back tu adalah untuk bahagian belakang kita. Saya pun dah tanda kalau anda tengok di sini. Okay, untuk kita sambung nanti, bahagian bertanda itulah yang akan kita akan sambung kaitan kita nanti. Baiklah, kita akan mulakan. Untuk jahitan kita, sambungan granny kita ni, saya akan gunakan warna hitam. Sebabnya saya nak pastikan anda nampak dengan jelas kedudukan benang kita di mana. Tetapi kalau yang sebenarnya, anda jahitlah guna benang, salah satu daripada benang yang ada pada kaitan anda. Sebab kita tak nak dia nampak kontra benang tu kalau anda guna benang selain daripada warna yang dah ada pada kaitan anda. Macam contoh, okay, kalau yang ni saya ada buatkan, saya guna benang merah. Ni kalau anda perhatikan, kita boleh nampak kedudukan benang merah kita di mana. Sebab tu tadi saya bagi tahu kita gunakan warna yang sedia ada untuk warna yang ada pada kaitan kita ni. Kalau dia nampak pun taklah ketara sangat. Kalau kita buka macam ni memang agak nampak, tapi kalau dalam keadaan biasa dia okey. Tak ketara nampak dia. Kalau nampak pun warna yang dah sedia ada kat sini. Okey, kita mulakan. Baiklah. Dengan kedudukan macam ni, masing-masing belah yang betul menghadap ke atas, kita terlengkupkan biar dia menghadap. Depan sama depan menghadap. Okay. Dan kita akan mula jahit. Ambil di penjuru sini. Di mana-mana penjuru anda sukalah. Dan di sini juga, kita kena kenal pasti. Kalau kat sini saya ada dua chain untuk kedua-dua ni, kita kena kenal pasti, kita kena ambil tengahnya sahaja. Kita mula di tengahnya. Jadi kalau di sini, bila sini ada dua, masing-masing ada dua, kita ambil satu sahaja untuk kita mulakan jahitan dan menghala ke sinilah. Yang satu lagi tu kita akan menghala ke sini bila kita sambung nanti. Baiklah, kita akan bekerja untuk back loop kita. Ini yang terakhir kan kita punya terakhir ataupun permulaan kita punya double crochet. Jadi dah tentu kat sini adalah saya guna belah sini ya. Sebabnya kalau anda perhatikan video-video saya sebelumnya pun, saya guna kaedah macam ni.
Kalau guna depan, berkemungkinan dia akan tusuk di dalam, bukan di antara. Dia akan tusuk di dalam, jadi jahitan tak cantik. Okey, terus di sini tarik saja. Dan di sini pun sama. Okey, kita perhatikan. Di sini pun sama. Ini double crochet kita yang pertama. Ini sebelahnya yang pertama untuk chain lah. Jadi kita tak nak guna yang ni. Ini ada bahagian depan, tapi kita ambil yang belakangnya. Okey, terus saja jahit. Dan beralih ke double crochet kita. Ini ambil belakang, bawa sana belakang juga. Ini dinamakan invisible stitch ya. Terus saja yang sini. Tak apa, kita tak kait ketat-ketat dulu. Nanti kemudian kita kaitkan. Okey, kat sini anda boleh samakan lah. Okey, anda dah tahu ini putih yang terakhir. Dia kena matching yang di depan dia tu lah. Kalau dia jumpa dengan merah, maknanya ada kesilapan kat situ. Okey, seterusnya merah pertama. Okey, lawan ke depan. Terus saja. Dan merah ketiga kita. Okey. Dan kalau anda nak ketatkan dia, okay, tarik sahaja. Jadi dia akan automatik ketat lah. Okey, cuma saya nak ingatkan, jangan terlalu ketat sangat sebab dia akan beri kesan pada hujung atau pada bucu projek anda. Bila kita nak sambung untuk empat penjuru nanti, dia nampak melengkung. Jangan terlalu ketat. Okey, yang ni saya tanggalkan ya sebab rasanya dah faham kan? Terus saja ambil back loop kita. Sampai ke hujung. Jahit lagi. Okey, kita akan bergerak ke stitch kita yang warna putih. Dan berhati-hati yang di hujung lah. Cuma ambil satu macam kita mula-mula tadi. Ini double crochet terakhir. Okay, dan akhir lidi dia. Akhiri dia dengan yang terakhir untuk back loop bagi chain kita. Okay, tariklah. Okay, jom kita buka. Kita tengok apa jadi. Okay, inilah hasilnya. Kejadian dia. Cuba saya buat macam ni. Okay, itulah kedudukan benang kita. Ya, sebagaimana yang anda boleh nampak warna hitam tu. Jadi, kalau nak ketatkan, ketatkan lagi. Tapi berhati-hatilah untuk hujung ni. Okey, tu saja daripada saya untuk cantuman Granny Tapestry. Kita akan beralih untuk cantuman 4 keping player. Sekian, terima kasih.